bagaimana sih? Lu mau bunuh diri? Kenapa lu putus cinta? Sama abang aja masih bujang ini. Siapa juga yang mau bunuh diri? Lihat terus. Gua mau nebeng. Lah? Waduh. Tapi kalau di depan udah penuh, Neng. Nih ada orangnya. Paling di belakang kalau mau. Mentari pagi bersinar terang. Udah, cepetan jalan deh. Serius? Waduh. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Aduh. Masih jauh apa? Ya ampun, Bude. Yang Bude mau tuh yang ini. Ini botol yang ini. Kalau ini cuma botol doang, tapi baunya beda. Ini Bude, ini Bude coba dulu nih. Ya Bude mau yang mana? Ya udah 30.000. Lain kali kalau mau beli jangan banyak nyoba. Dasar pelit lo, Mas. Nah, itu bisa ngomong. Ah, pelit lo, Mas. Pelit. Dari tadi kenapa diem aja awu doang. Gue mau toko dulu ya, ngecek si Irfan kerjaannya, takut kagak beres ya. Yang lama nih, Bos. Ya elah, kagak lama, paling 2 hari. Lu nanya agak lama-lama. Udah tunggu sini aja ya. Lu cek numpang cewek yang tadi masih hidup kagak ya. Gimana sih? Eh, kenapa lu gak pernah liat detektif lu? Apa sih? Bawang gitu. Iya ya? Kok bau ya? Badan gua yang bau. Hei! Ya elah, ngapain lagi lo begini-begini ha? Bagaimana? Beres. Cakep. Tapi... Ya elah, ada ujungnya lagi tapi-tapi apa lagi? Hah? Gue gak sanggup kerja di sini. Hidung gue bisa dol, gue gak bisa bedain nanti mana bau makanan, mana bau parfum, nyengat banget ini di hidung. Elah, Irfan. Lo bagaimana sih? Belum juga genap sebulan lo kerja di sini. Masa udah mau nyerah aja bagaimana sih lo? Coba dulu dong, lo kan cowok. Baru juga aku mau naikin gaji lo, bagaimana sih? Yaudah, tapi masih bos tanggung jawab ya, kalau hidung gue jebol. Lu apa sih jebol? Emang tembok jebol? Udah coba aja dulu, oke? Sok-sokan mau naikin gaji, ini aja kerja, gak dikasih uang makan. Mas, beli parfumnya dong. Mbak E, waduh, masih wangi aja masa masih beli parfum, Mbak E. Beda gak kayak perempuan di kampungku. Perempuan di kampungku, bau dikit pakai minyak goreng. Ih, banyak ngomong. Udah cepetan, minta yang wangi jasmine merek Pesona. Siap, Mbak E. Jasmine Pesona nih, Mbak E, nih. 30.000. Mbak Dani, lu ambil aja. Duitnya aja wangi lo kayak orangnya. Itu kembaliannya lu ambil ya. Lu periksa ke dokter teater. Oh,
Kamu ngapain di sini, ha? Ya, ya mau makan lah. Masa mandi di sini? Maaf, Mbak. Pesennya sekarang atau nanti? Sekarang aja, Mbak. Minta nasi goreng sama orange juice. Oh, iya sih, Mbak. Kamu pasti mau tempat terakhir, iya kan? Enggak. Kebetulan aja kali aku lagi mau makan terus ketemu kamu di sini. Atau mungkin takdir ya? Siapa? Itu klien kantor aku. Wah iya. Tapi kok mesra banget ya? Kayak bukan sama klien, kayak sama pacar. Astaga, Indri kamu tuh pacar aku, please. Aku mohon sama kamu, kalau kamu cemburu itu gak usah sampai keterlaluan kayak gini ya. Enggak, aku gak cemburu. Aku cuma lagi cari bukti aja kalau kamu tuh mengkhianatin aku. Berarti kamu bener kan ngikutin aku dari tadi? Udah ya, please. Ya. Aku gak bisa lagi ngelanjutin hubungan sama kamu kayak gini. Ya. Kesabaran aku udah habis sama kamu. Oh ya sama kalau gitu. Kesabaran aku juga habis ya. Cewek mana sih yang betang lihat cowoknya tiap hari meeting gonta-ganti cewek, mesra-mesraan, ketawa ketiwi, pakai selfie-selfie segala. Cukup. Mulai sekarang kita putus. Iya. Terus nasi goreng dong, Mbak. Oh iya. Biasa ya. Oke, Mas. Pakai saya tawar. Oh iya, iya. Siap, Mas. Bungkus. Iya, Mas. Siap. Mas, apa lagi? Jangan lama-lama. Iya, oke. Jak, yang beli nasi goreng kemana, Jak? Tahu. Udah lama banget ini, dari maghrib. Nah, pas nih, gue mau lapor, di sini ada tindakan kejahatan. Jajak. Didi. Ini gak penting ya, gue mau lapor, di sini ada tindakan kejahatan. Wow, Ji.
Jarang-jarang kita dapat kasus nih, Ji. Iya. Penjahatnya mana? Bang, kasih ya, dijagain. Nah, ya. Ini nih. Dia penjahatnya udah bikin gua gatal-gatal sekarang. Tanggung jawab lo. Dia. Mas. Nih, toko si Epul. Dari dulu kagak pernah ada apa-apa. Kenapa lu jaga badan dia jadi gatal-gatal? Ya mana gue tahu, Mas. Kan gue cuma ngejualin. Jual apa? Parfum. Ya juga. Mbaknya gatal-gatal kenapa? Ini gara-gara parfum dia. Kenapa lu jual parfum badan dia gatal-gatal? Ya mana gue tahu, Mas. Ih, udah kok jadi ributin sih? Udah sekarang gue gak mau tahu, lo harus tanggung jawab. Tunggu. Gue gak mau tanggung jawab untuk ngawinin dia. Enak aja. Ini jak yang kayak gini nih. Yaelah, bukan ngawinin. Tapi nyembuhin gatel mbaknya nih. Laelah. Yaudah gini deh, gue balikin aja duit lu. Enggak, gue gak butuh duit ya. Gue mau lu ngobatin gatel-gatel gue sekarang. Bikin badan gue gak gatel-gatel lagi. Tuh, lu dengar. Dia gak butuh duit. Pengennya gatel-gatel dia hilang. Gatelah, etak. Yaudah kita berobat. Yaudah. Taksi! Ayo, ikut gue. Ayo, cepet! Ntar, Mbak Aing, bayar taksi ya. Tenang aja, cepet! Mas, titip lagi yuk. Udah. Ji! Mbak Aing, kita ini sebenarnya mau berobat kemana sih? Dokter kulit. Aduh, bisa habis uangku kalau gini. Mbak Aing. Baik, coba deh. Mandi dulu, siapa tahu setelah mandi getar-getarnya hilang. Enggak. Ya udah. Sesuai perjanjian awal. Taksinya yang bayar, Bay, ya. Lu katanya mau tanggung jawab. Dimulai dari bayar taksi dong. Bisa. Kalau udah kelar dari dokter kulit, gue masih gatel-gatel nih. Bisanya kapan? Lu tetap harus tanggung jawab. Gue bakal laporin lo ke polisi kalau perlu. Besok saya antar ya. Ntar alamatnya kirim aja ke nomor saya. Makasih. Awas ya, kalau sampai ketemu lagi sama gue, abis tuh orang ya. Langkah pikiran nih. Bang, orang lagi tidur, apa yang dibuka sih pintunya? Lo kenapa bisa ada di dalam mobil gue? Tunggu dulu, Pak. Biar seperenakan diri saya dulu, Pak. Saya Irfan, Pak. Saya numpang ngumpet di mobil, Pak. Saya ngumpet dari seorang penjahat, Pak. Ngumpet? Jangan-jangan lo... Pak. Saya bukan orang jahat, Pak. Beneran deh. Saya orangnya humoris, Pak. Lucu. Nggak lucu ya, Pakai? Apa buktinya kalau bukan penjahat? Pakai, kalau saya udah penjahat dari tadi tuh, Pakai udah saya culik, mobil saya bawa kabur. Ayo. Nah, mungkin saya ketiduran dalam sini, beneran, Pakai. Please, Pakai. Please, maafin saya, Pakai. Please. Please banget, please. Please apaan sih? Please kali. Ya, itu. Maklum, Pakai. Ini juga orang kampung. Lo ikut gue aja ya. Aduh, Mbak, saya kira minta maaf, Mbak. Please, apa tadi, Mbak? Please, Mbak, maafin saya, Mbak. Jangan bawa saya ke kantor polisi, Mbak. Enggak, bukan kantor polisi, ke rumah gue. Oh, ini rumah, Mbak? Iya. Saya kirain parkiran mobil. Banyak teman mobilnya nih ya. Yaudah, iya. Yaudah, Mbak, itu ada barang-barang mau dibawa nggak? Oh, iya. Oh, no.
cinta yang kau berikan. Cek, cukup untuk parkirannya segede gini, gimana rumahnya? Yaudah, yuk. Oke, makan apa ya? Kok kakinya panjang banget? Cinta. Oh, jadi lo kerjanya jaga di toko parfum. Terus, lo asalnya dari mana? Luar negeri, bae. Di mana? Tegal. Pantes aja. Terus lo di sini ngapain? Biasa, bae. Nyari pulus. Berlian. Bae, boleh dimakan? Iya, makan aja. Pantes kakinya panjang ya, makannya kue alat. Gimana kalau lo kerja di pabrik parfum gue? Pabrik parfum? Iya. Jadi bahan-bahan buat parfum di toko lo itu ngambilnya dari pabrik parfum gue. Coba aja lo tanya sama bos lo. Bae punya pabrik parfum. No, tidak, terima kasih, Bae. Saya kerja di toko kecil aja, hidung saya dol, Bae. Saya nggak bisa bedain mana bau parfum, bau makanan, bau orang, bau duit. Apalagi ini disuruh kerja di pabrik yang gede. Gak. Ya gue nggak bakal nyuruh lo jagain pabrik juga. Kali di sana udah ada petugasnya kok yang jagain. Lah, terus saya kerja apa? Kita lihat nanti dulu deh. Mending lo datang ke kantor gue aja dulu ya. Oh, nih. Kartu nama gue. Kasih ya, Mbak. Setelah tuh mobil cakep bener-bener. Eh, Indri, ya elah itu mobil ampun cakep bener. Lu baru beli? Beli di mana? Lu berapa harga? Ya elah, itu mobil baru kenapa lu cemberut kayak gitu? Muka lu ditekuk, cantiknya di kagak kelihatan, hilang. Kenapa sih lu? Gue diputusin secara sepihak sama Delon. Buset, lu diputusin? Pantesan aja, lu ganti mobil baru ternyata lu diputusin ya. Patah hati ya ya. Hati gue hancur banget. Jangan nangis dulu, cekup. Udah, kalem tenang aja lu. Dengerin gue ya. Ya, aku kasih tahu. Si Delon itu mutusin racun pura-pura doang, bohong. Percaya sama gue. Dia cuma ngapain lo? Cuma ngetes kesetiaan lu. Dia bakal lihat lu. Lu bakal ngejar si Delon atau siapa itu aja. Jadi lu harus perjuangin lah. Emang gitu ya? Ya gitu, iya emang gitu. Lah kan gue tahu si Delon kayak gimana. Si anak paling kagak suka, paling kagak demen kalau lagi dicemburuin. Lah apalagi lo pakai mata-mata segala. Emangnya teroris? Ya, terus sekarang gue harus gimana? Ya udah lo samperin tuh anak, ketemu, terus kita lihat nanti kayak gimana. Ya udah, tapi tunggu dulu ngomong-ngomong. Lagi lama lu kemana? Gak ada. Kok gak ketemu? Yaudah gini deh. Kalau Delon kayak apa yang lu bilang, mobil sama gue lu pake aja, buat lu aja. Serius? Itu cakep bener dah. Ya udah yuk. Maaf. Astagfirullahaladzim. Ya ilah nih anak. Bukan buka toko malah masih molor begini. Eh, pacul. Bangun lo. Udah siang begini masih molor aja. Lagi kilo patok ayam lo. Masih bos. Hah? Gue cuti ya hari ini. Sehari aja. Waduh. Lu kaya aja belum main cuta-cuti. Bagus lu ya. Kagak bisa. Ini gara-gara lu nih. Semalam gua disemprot lagi tuh sama tuh cewek yang gatel-gatel tuh. Tuh cewek datang lagi mas bos? Iya, nyari lu. Tuh, gawat. Kalau gitu gue enggak jadi cuti ya. Cakep. Tapi gue pensiun. Semprot lu. Dan
Farah, hai. Gimana kamu, kabar sehat? Baik. Nah, yaudah, kamu duduk dong. Terima kasih. Kamu tuh makin hari tuh makin cantik dan gak pernah berubah sama sekali kecantikannya. Itu pujian biar gue deal sama proposal lo apa ucapan jujur? Keduanya lah. Yaudah, gue langsung ya. Kemarin gue udah baca proposal dari lo, terus pas gue liat-liat itu masih banyak yang kurang. Indri, udah pulang aja yuk, lo tau dari mana, kok udah ada di mari. Udah, lo tenang aja, mata-mata gue tuh banyak. Udah, lo kayak nyong-nyong aja tuh lambe. Ih, udah cepet pulang aja, gue takut. Udah, ntar kabur-kabur orangnya. Ayo, ayo, cepet. Pulang aja, udah. Ya ampun, ada bener. Itu ceweknya beda lagi. Aduh. Tuh kan bener. Kamu dong. Siapa tahu tuh cewek cuma partner kerja doang, cuma temen doang. Ya udah kalau gitu ntar gue coba untuk perbaikin lagi deh. Ya bisa ya. Ya ampun Indri, masih aja nguntitin gue. Padahal gue udah putusin juga. Kamu diam. Apa? Kamu jangan gerak. Kenapa? Aduh. Kenapa? Gak bulu kepala kamu. Ah, serius? Ya. Bantuin dong. Aduh. Yang putih, yang keren, yang ganteng gitu ya. Kayak Lee Min Ho, kayak Jung gitu. Ade. Beneran ada. Beneran. Lo bisa kenalin sama gue. Hari ini juga bisa dikenalin. Tapi, tuh. Mobil gimana? Ya kalau lo bisa kenalin gue sama yang kayak drama Korea sih gak apa-apa. Gue kasih mobil gue buat lo. Deal? Deal? Oke. Orang tiap hari gonta-ganti mobil. Waelah, tuh kaya bener Romannya. Super duper kaya bang. Tiap dia lagi bad mood kagak enak hati. Ganti mobil baru, mantap jiwa pan bang. Tapi nih ngomong-ngomong nih, maksudnya lo kesini lo mau minta bantuan gue buat nyariin dia cowok begitu? Iya bang, ada kan? Lo gimana urusannya, bingung gue. Iya bang, cowoknya tuh yang cakep-cakep kayak drama Korea gitu bang. Soalnya demennya kayak begitu dia bang. Paling gue ada si Panjol no si Irfan. Terus? Ya, kenapa? Bang, cocok bang, oke. Cocok apaan? Bang, coba lihat, perhatiin baik-baik mukanya. Bahannya tuh beda bang, aristokrat. Aristokrat apa? Abstrak begitu. Yuk, Pan, sini lu. Apa tuh masih bos? Pokoknya
Taruh. Apalagi dia sama aja sama gue, lokal-lokal juga. Aduh bang, yang kayak begitu mah gampang, tinggal di permak tiket aja udah oke banget bang. Permak lo kata dia jin, lana dia manusia orang. Udah, pokoknya semuanya serahin sama Ovi. Bang, mobil bang, mobilnya tuh kan cakep bener, keren bener. Kalau misalkan kita nikah naik mobil pengantin keren gitu kan, semua mau tetap tuju pada kita bang, ya. Susah lah kalau begini. Ya dah, aku nurut aja lah. Potong rambut kayak David Beckham ya mbak? Oke, siap. Siapa tahu nasib saya berubah ke David Beckham. Cepet sini, udah ikut aja sih. Susah banget sih. Mbak Emma sih, ngono apa tuh? Gue mau diapain? Apa sih nopo? Udah lu diem aja. Pokoknya di sini lu tuh aman, nyaman, tenang, tenteram deh. Udah. Iya, kalau mau hidup lu mau enak, udah ngikutin kita aja. Cuman dipernak dikit doang biar kasih nginget. Oke. Jangan berburuk sangka, segala yang kita terima, apapun yang kita rasa, itu atas rahmatnya. Lu kudu ingat kursus kilat yang tadi ya. Nama lu sekarang tuh Fandi, lu adalah pengusaha dan juga artis. Dan satu lagi, lu harus dibuat logat ya Wani. Awas lo, tapi dalam lo amnesia, bahaya gue dah. Ini mbaknya gimana sih? Mbaknya mau buat gue amnesia ya? Mau buat gue ngelupain siapa jati diri gue? Ya kan? Cuma sebentar doang, cuma sampai jam 10, kagak lebih dah. Cinderella kali apa jam 10? Cinderella kan jam 12. Rubah aja lu. Masalahnya entuh, ini baju lu, jas, ya, ini dasi, ini celana, ini pentopel, ini mobil, harga sewanya mahal banget. Kalau sampai overtime, lu mau bayar, lu sanggup. Waduh, kok gue jadi cakut ya mbak Aya? Ya yaudah, lu udah siap? Benerin dulu, jangan pakai logat-logat lagi. Siap mbak Aya. Berdirinya yang benar, tegak, pengusaha entuh kagak ada yang bongkok. Siap mbak Aya. Kagak usah pakai mbak Aya. Bahasa Indonesia. Siap. Yes. Indri, I'm coming. Lega. Iya, maksudnya lega kan? Ya lu tahu kan gua siapa dan Ovi mau kenalin gua ke temennya, gua pikir temennya tuh siapa tahunya cewek cantik. Tapi sih muka lu gak asing ya. Kita pernah ketemu. OMG. Jangan-jangan karena udah jodoh.
Ini toh mas, saya datang sini mau ngelamar kerja loh mas. Gimana caranya loh? Mas ngelamar kerja yang buat office boy ya? Apa aja dah mas, yang penting saya kerja kantoran. Coba lihat lamarannya. Mas dapat info dari mana ada lamaran di sini? Dari Mbak Farah. Mbak Farah yang punya kantor ini? Gak tahu juga sih mas, pokoknya namanya Farah aja. Oh yaudah, ayo ikut saya ke ruangan HRD. Ayo, ayo. Gampang ya ngelamar kerja. Duh, gak mungkin banget nih. Dia direkomendasiin langsung sama Bu Farah. Penampilannya dia so kayak gini. Kenapa tuh, Bake? Kamu punya keahlian atau skill lain? Saya nih, bisa jadi sopir, tukang bersih-bersih, nyemen, fotokopi, apa aja saya bisa deh, Mbak. Oh, gitu. Kalau Mbak gak percaya, saya bisa dites kok. Oh iya? Nanti kamu bakal dites sama kita, tapi tunggu panggilan via telepon ya. Ya udah, saya tunggu di mana ya Mbak? Ya di rumah lah. Masa di sini? Oh jadi tesnya nggak sekarang? Enggak, tesnya nggak sekarang. Ya udah, kalau gitu saya udah boleh pulang Mbak. Iya silakan. Makasih ya Mbak. Iya. Misi. Ya. Ya elah si Neng, lu ngapain sih bolak-balik begitu kayak serikan ayam? Irfan di mana sih Bang Irfan? Masalahnya itu si Indri mau ketemuan sama si Irfan sekarang juga. Lah mana gua tahu, emang gua maknya. Udah lu tunggu aja sabar, tadi juga dia datang. Abang anak bener kalau ngomong sabar-sabar. Emang kemana sih tuh anak, Mang? Ngelayu kemana? Kagak diikat. Emang ini kambing diikat? Ya elah dia kan punya kaki, tadi juga jalan di sini. Good morning everybody. Nah, tuh dia dong. Morning, pala lu belum menyang. Eh, ini udah sore. Dari mana sih lu? Biasa, ngelamar kerja di kantor. Waduh, ngelamar kerja. Pan, ngelamar apaan lu diterima? Ya, katanya sih, nunggu panggilan tes. Panggilan tes? Teman namanya ditolak, Irfan. Masa iya? Lah iya, itu namanya penolakan secara halus. Kalau lo misalkan diterima nih, tesnya hari ini. Nah, baru dikabarin tuh besok-besok, itu benar. Iya, agian lo juga mau ngelamar kerja. Pakaian-pakaian lo kayak begini amat deh, so benar. Sepatu punya sepatu busa lagi. Yang ada orang udah keder duluan ngeliat lo males. Abisan, gue kan cuma punya ini doang. Emangnya lo mau kasih pinjam gue jas? Gak aja, kamu ada duit? Ora. Cici, Ibu pelamarnya udah kamu tes semua kan? Udah Bu, itu loh berkas yang Ibu baca kemarin, itu tuh udah semua. Yang ngelamar hari ini gak ada? Gak ada Bu. Kenapa Irfan belum kesini juga ya? Ini, kenapa ada berkas di tong sampah? Cici. Oh iya Bu. Ini Irfan, emang saya suruh kesini buat ngelamar kerja. Iya, tapi kenapa bisa ada di sini? Aduh, tapi dia, aduh Bu, pakaiannya gak sopan banget. Jadi saya pikir dia tuh gak... Jadi yang sopan menurut kamu kayak gimana, ha? Saya tahu Irfan emang deso, tapi dia kesini pasti pakai sepatu kan? Iya sih Bu, pakai sepatu. Tapi yang dia pakai tuh sepatu bola, Bu. Terus dia kira kantor kita ini lapangan bola gitu. Dia pasti pakai baju rapi kan? Iya pakai baju rapi sih, tapi warnanya itu loh Bu. Duh, kemeja putihnya tuh udah kayak kuning-kuning gimana gitu Bu. Terus juga bekannya kedodoran. Cici, kamu itu jangan menilai orang dari penampilan mereka mahal atau murah. Terus kamu nganggap mereka gak berhak buat ngelamar kerja di sini. Aduh, maaf ya Bu. Duh. Besok kamu panggil dia ya, suruh menghadap saya. Iya, iya, besok saya panggil. Udah, cepetan, sono naik. Udah, cepet. Tunggu. Nah, sama ketemu calon pacar, lu buka kayak kulit begini.
lagi nih. Keringetin mana-mana. Ampun. Deh. Eh, cakep. Ayo, sana. Eh. Lagi? Lu temenin gue dong. Gue takut. Aduh. Indri itu mau ketemu sama lu. Bukan sama gue. Dia cepetan ketemu sana. Udah nungguin lama lah. Lagi sih. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Lu itu pengusaha dan artis. Jika sikap itu tangan lurus, tetap dong. Bisa. Oke. Delon, bentar. Jangan dimatiin dulu teleponnya. Gue sih cuma mau ngomong aja sama lu. Meskipun sekarang tuh kita emang udah gak ada hubungan apa-apa lagi, tapi bukan berarti kita jadi musuh, kan? Iya sih. Gue cuma mau bilang aja sih, kalau sekarang gue udah move on. Maksud lo move on gimana tadi? Gini loh, maksudnya tuh gini. Maksudnya sekarang gue udah punya pacar baru, pengganti lo. Ya lu doain aja semoga gue sama pacar gue yang sekarang itu bisa lebih bahagia dan kita juga awet. Dan gue juga doain lu kok, semoga lu bahagia sama pengganti gue nanti. Mana mungkin bisa secepat ini lu move on dari gue? Gue gak percaya, Andri. Pacar gue udah dateng nih. Sayang! Sayang? Ya. Ya udah, bentar ya sayang ya. Nanti kalau gitu kita kabar-kabaran lagi ya. Bye. Hai. Hey. Lu ada acara enggak hari ini? Kita jalan-jalan nih. Boleh, mau kemana? Terserah. Lu mau kemana? Ragunan. Gimana? Ya, ke mall udah biasa, makanya ke Ragunan. Iya, boleh juga sih idenya ya. Tapi kayaknya makan siang dulu aja kali ya. Di sini nanti kita baru jalan-jalan. Oke. Banget. Iya gitu. Dari siapa emang itu? Gus. Oh. Kalau tebakan gue sih dapat bonus nih. Ya gitu deh. Gue sebenarnya enggak pengen bohongin lu, Dri. Evan, gue mau ngomong jujur
sih sebenarnya sama lo. Sama kok, gue juga pengen ngomong jujur sama lo. Ya udah. Lo duluan aja. Gue dulu ya. Jadi tuh sebenarnya gue baru banget putus sama mantan gue. Ya besok gue mau ketemu sama dia buat buktiin kalau gue udah move on gitu dari dia. Terus apa yang bisa gue bantu? Gue mau. Lu jadi pacar gua. Jadi pacar lu? Beneran? Bohongan. Pacar bohongan maksudnya. Oh. Enggak mau ya? Mau kok. Beneran? Lu mau bantuin gua? Kalau lu tahu siapa gue yang sebenarnya, lu pasti kabur, Ndri. Gede ya. Eh. Pagi. Pagi, Mbak. Ternyata Mbak ini punya kantor loh. Orang kaya. Cici, kamu boleh keluar ya? Iya, Bu. Isi ya, Bu. Ah, duduk. Duduk. Aja. Gimana? Lo udah siap kerja kan? Siap, eh. Saya jadi apa? Hah? Hansip? Sopir? Atau ini? Upi? Bukan. Lo bakal gue tempatin di toko baru yang akan gue buka. Toko baru, eh? Toko parfum isi ulang. Aroma cinta. Kenapa? Itu, Mbak, eh. Saya dulunya tukang ngomongin parfum. Jadi kalau dengar kata parfum tuh, saya selalu cium. Tenang, ntar di toko barunya lo bakal ada 5 orang karyawan sama 1 orang security. Jadi lo gak perlu nyiumin bau parfum lagi karena udah ada takarannya. Dan lo juga bisa nyuruh karyawan lo karena posisi lo di toko baru gue itu sebagai manajer. Manajer, Mbak, eh? Waduh, mimpi apa aku semalam? Mbak, eh, tapi kenapa Mbak Indonesia jadi manajer? Mbak ini kan punya pegawai. Ya karena gue suka sama lo, lo itu orangnya. Siap, Mas. Tolong dibantu ya. Oh, siap, Mas.
eta ke parfum eta. Semoga aja nih Farah ada di sana. Masa iya sih gue kalah sama si Indri? Indri aja udah punya gebetan. Kalau gue ketemu sama si Farah, gue harus tembak. Biar nanti gue ketemu sama si Indri, gue udah punya gebetan. Bisa jadi, invest yang bakal Farah kasih ke gue bakal dipercepat kalau gue udah jadian sama dia. Kok lo kalem banget sih? Malam ini gue semalam gak mau janjian makan siang lo. Sorry, gue lagi ada masalah. Masalah berat ya? Sampai lo pikiran kayak gitu? Ya, gitu deh. Sebenarnya masalah gue itu lo. Gue? Kenapa bisa gue? Far, ada yang pengen gue omongin sama lo, Far. Apa itu? Gue mau lo jadi pacar gue. Bos, lah ini dia lo. Irfan, lo bagaimana sih? Lo kerja-kerja? Enggak, jangan kerjanya enggak lo. Ini masih bos. Kerja bagaimana sih? Lo masuk, ntar bolos, bagaimana sih? Ini masih bos, soalnya. Soalnya gue kerepotan kalau nggak ada lo. Bisnis part time gue bagaimana tuh? Siapa yang ngurusin? Bisnis ngangkut sampah. Gara-gara lo nih, gue kehilangan duit banyak. Gimana sih lo? Masih bos. Gue ini mau pensiun. Alah, pensiun stasiun lo. Lo ngomong pensiun dari kapan tahu? Tetep aja lo masih kerja di sini, masih butuh duit gue. Kali ini enggak. Gue sekarang udah dapat kerjaan. Hah? Kerjaan? Kerjaan apaan? Ya gue. Kerjaan di mana lo? Jadi apaan? Di mana? Gue dapat kerjaan di toko parfum Aroma Cinta. Dan gue jadi manajer. Manajer? Iya. Seriusan? Tapi tenang aja Mas Bos, gue ini gak akan pernah lupa budi baik Mas Bos selama gue ada di Jakarta. Gue sangat berterima kasih sama Mas Bos. Beneran lo ngomong? Iya. Udah deh. Mulai sekarang lu kagak usah manggil gua Masebos. Lu ngeledek gue namanya. Lu kan udah jadi manajer sekarang. Jabatan kita itu sama. Tapi kalau emang lu beneran diterima kerja di sono jadi manajer, pesan gua cuma dua. Yang pertama, lu kerja tuh harus baik-baik. Jangan bolos, jangan ngilang.
Yang kedua, lo ambil tuh belangkon keramat lo. Masa belangkonnya ada di sini, lo nya kagak ada? Gue kan jadi sedih. Gue kan juga repot. Iya, Mas Epos. Gak usah ngambil Mas Epos. Ngedek lo namanya. Iya. Mau ngapain? Tadi katanya gue disuruh ambil belangkon. Ya udah cepet sana. Ada-ada aja lo ah. Apa itu? Waduh, babonan lu itu perasaan. Tolong Beb Irfan tercinta. Tolong Beb tercinta. Iya, iya. Mana bang? Cakep kagak bang? Itu mobil. Iya. Ngomong-ngomong mobil beneran dah. Beneran bang, masa remote? Iya, gue kira pakai remote gitu dipencet. Ini bang, itu mobil pinjaman dari si Indri yang tua ya bilang bang, bener kan? Pinjaman dari dia. Iya, yeah, Indri, aku main ke rumah kamu sekarang ya, oke? Okay? Tapi ini gue lagi. Udah, nggak pakai tapi-tapian, pokoknya sekarang aku main ke rumah kamu, oke? Okay? Ya, dah. Duh gimana sih nih? Duh, ini harusnya kan gue sama Fandi ya sekarang. Vi? Iya, lo kenapa? Vi, lo tau gak Fandi di mana? Oh iya, gue lagi sama si Fandi nih, kenapa? Iya udah, gue kesana ya sekarang. Si Fandinya belum siap. Oh iya, kemarin juga si Fandi tuh ini kemalingan. Sekarang aja pakai bajunya pacar gue, jadi lo gak usah kesini dah. Ya udah nggak apa-apa, nanti biar gue yang ngurusin. Udah lu sekarang share lock aja ke gue. Ya, gue tunggu cepetan. Halo, Indri. Ampun. Aduh, Irfan, apa Bebep, aduh. Bahaya, gaswat. Kawat, apaan kau? Kawat. Kenapa sih? Tuh si Indri lagi otw kemarin ketemu si Fandi. Hah? Waduh. Gimana sih? Ya ampun, itu belangkon keramat lo copot ya, Pak? Bentar. Parfum. Ih, Indri. Oh, di sini. Udah nyampe aja. Iya, di sini. Lah ini Bang toko parfumnya yang pacar gue. Nanti Bang beli aja. Bang, ada yang mau beli parfum nih, Bang. Hah? Yang mau beli siapa? Lah. Sini Neng ini mah. Siapa ya? Ya, dia kagak ingat. Itu waktu itu Neng pernah nebeng di pick up sampah Abang. Ingat gak? Oh iya. Iya. Lah, ini berarti tempat parfum yang waktu itu bikin gua gatal-gatal ya? Hah? Tapi yang jualan waktu itu bukan lu deh. Ini tuh orangnya pakai itu. Oh, si Irfan. Orang yang mana sekarang? Itu.
Bang. Oh, gitu ya. Ya udah kalau gitu saya tunggu di sini aja deh. Makasih banyak, Mbak ya. Ya udah, saya masuk dulu ya. Oh iya, makasih, Mbak. Halo, Indri, kamu di mana? Aku sekarang lagi ada di rumah kamu nih. Gue di. Pokoknya aku tunggu kamu di rumah ya. Oke, ya, dadah. Halo. Emang soal kedekatan kita itu memang direncanakan. Tapi kalau soal hati gua ke lu, gua benar-benar cinta. Yang bicara, ku tak bisa menghindarinya. Cinta tak. Ku jadi kepikiran Fandi terus ya. Tiba, ku tak bisa menolak awal pertama. Indri, sorry aku ganggu waktu kamu. Apa ya? Gua cuma mau mastiin kalau lu udah sampai rumah dengan selamat. Kirim ya. Hei! Ya, kepecet kan, kekirim kan. Aduh, Mas E gimana sih? Lu ngapain sih, galau bener? Ini Mas E, apa, gue mau batalin WhatsApp ini nih ke cewek, gimana? Udah lu kirim? Udah. Ya elah, gampang itu mah. Lu tinggal ketik BATAL, batal, lu kirim deh. Semprul. Waduh, ini gimana yo? Aku mau minta maaf sama kamu. Maaf. Maaf kenapa ya? Sebenarnya berat untuk aku untuk pisah sama kamu. Aku pengen kita bisa balik lagi kayak dulu. Delon, tapi bukannya lu udah putusin gue secara sepihak ya? Iya sih. Tapi gue nyesel. Apa masih ada kesempatan untuk kita bisa balik lagi kayak dulu? Dri, gimana? Kamu mau kan balikan lagi kayak dulu? Dri, gak akan ada cowok yang bakal terima kamu apa adanya kamu. Cuma aku pria yang bisa nerima kamu. Please. Selamat datang di Hai. Lu? Lu tahu dari mana tempat kerja gua? Dari Opi. Opi? Lu udah baikan sama Opi? Udah. Dan gua juga mau baikan sama Opi. Kamu lah yang membuatku jatuh.
gagal tahu lama-lama kayak gini. Mau gak baikan sama gue? By the way, jari lu kecil banget ya. Gue mau kok. Setelah gue pikir-pikir ya, omongan lu bener sih. Soal Opi, soal lu, dan masalah mobil, ya emang dari awal gue yang pengen ngasih Opi, bukan Opi yang minta. Masalah manfaatin, kayaknya emang gue deh yang manfaatin lu supaya bisa bikin dia lo cemburu, bukan lu yang manfaatin lu. Terus, lu masih kosong apa enggak? Maksudnya? Ya kalau hati lu kosong, gue isi dengan cinta gue. Sebenarnya sih, gue udah jatuh cinta sama lu di luar semua rencana ini. Oh my god! Wow! Amazing! Oh iya, ini gue udah buatin lu parfum. Namanya parfum cinta. Kenapa namanya parfum cinta? Karena wanginya itu awet kayak cinta. Ini gue kasih buat lo. Ya semoga aja parfum ini pas lo pakai nggak bikin gatel-gatel. Masih inget aja. Gue cobain ya. Wangi banget. Enak kan baunya? Enak banget. Makasih ya parfum cintanya. Ya udah kalau gitu gue balik kerja dulu ya. Gue ikut ya. Ikut kemana? Ikut kerja. Pengen tahu aja sih pacar gue kerjanya kayak gimana. Kan dulu kita pacarannya cuma bombongan. Kalau sekarang mau beneran, nggak boleh ya? Beneran nih, mau pacaran beneran. Berarti gue boleh manggil lo aku kamu dong. Yes! Aku jadi semangat kerjanya kalau gitu. Yaudah, kalau mau temenin aku, ayo. Yaudah, kalau gitu kita naik motor yuk. Naik motor. Pakai helmnya. Oke. Luk, luk, luk. Siap ya? Jangan ngebut-ngebut ya. Iya. Niko, wey! Tunggu, 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 tunggu. Aku lupa yuk, kita lewat mana ya? Gimana sih? Udahlah, gak usah naik motor. Macet, ini kita jalan kaki. Beribu sayang, janji terucap, takkan ku kenal. Jadi mau beli parfum apa toh mbak? Gue gak mau beli parfum, ntar gue malah gatel-gatel. Tenang aja mbak, kalau gatel ntar aku yang bantu loh. Bantu apa? Bantu mandiin kamu di kali. Iya apaan sih, nyebelin banget kok dimandiin, emangnya aku bayar. Ember. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau... Indri? Kamu ngapain di sini? Sendiri ngapain di sini? Oh, gua ada urusan bisnis sama yang punya itu, Mas. Siang, Mas. Ya, Mas ada perlu sama Mbak Farah? Ya. Maaf, Mas, tapi Mbak Farahnya belum sampai. Mungkin sebentar lagi. Oke. Delo, sekalian deh kenalin. Ini pacar aku, namanya Irfan. Nah, kenalin deh. Ini Delo. Jalan. Irfan. Ya udah kalau gitu, aku tugas dulu bentar ya. Semangat kerjanya sayang. Ah, Indri, gue mau kasihan sama lo ya. Lo putus sama gue, lo nggak mau balikan sama gue, cuma buat cowok yang kayak gitu. Masalahnya apa? Ya. Intinya, dia jauh lebih baik daripada lo.
dia baik sama gue, dia pengertian, dia gak pernah bikin gue cemburu, dan dia gak pernah macem-macem di belakang gue. Serius gak? Ya pokoknya ntar lu lihat aja deh, kalau yang punya ini toko, datang. Oh kenapa? Ya udah pokoknya ntar lu lihat aja ya, lu lihat aja ntar. Oke. Pagi, Pak. Pagi, Irfan. Farah. Sibuk banget nih, Pak Bos. Biasa nih, lagi ngelayanin customer. Ada masalah sedikit, tapi udah beres. Kita selfie yuk. Gue mau promosiin parfum baru gue. Mumpung gue punya karyawan yang ganteng, jadi harus dimanfaatin dong. Yuk. Mbak bilang saya ganteng. Iya, ganteng. Waduh, jadi enak. Jadi, duduk-duduk. Lihat sendiri kan? Kak, lu udah lihat kan? Udah deh, gua tuh tahu banget. Lu tuh tipe cewek yang kecemburuan. Paling-paling sebentar habis ini lu pasti marah-marah sama dia, lu pukulin cowok itu sama lah kayak yang lu dulu lakuin sama gue. Please, udah ya, cukup. Gini aja deh. Lu tuh buat apa sih pacaran sama cowok gembel kayak gitu? Lu lihat sendiri deh, sekarang aja dia tuh mesra-mesraan di depan lu sama si Parah. Sorry. Sekarang tinggal di post di Insta. Ntar pasti banyak orderannya. Lo siap kan buat nganterin pesanan online-nya? Siap, Pak. Bentar, Pak Bos. Ini apa tuh, Pak? Mikir. Indri. Kamu ini kenapa tuh? Kamu disakitin lagi sama Delon? Ya kamu kenapa? Aku cemburu ngeliat kamu sama bos kamu kayak tadi. Ya berarti bagus dong kalau kamu cemburu. Itu artinya kamu cinta sama aku. Ya... Ya tapi aku tuh gak mau cemburu aku jadi berlebihan. Terus bikin kamu risih nantinya. Bener tahu kata Delon. Aku tuh emang gak bisa pacaran sama siapa. Indri, aku janji, aku akan bantu kamu untuk tidak cemburu lagi, ya? Oke? Janji. Gue cek dulu ya. Akhirnya gue punya cara juga buat ngebalas lu, Indri. Gue yang putusin lu duluan, harusnya gue yang punya pacar duluan, bukannya lu. Delon. Kayaknya ini angkanya masih bisa diminimalin lagi deh. Bisa lo revisi kan? Oke, gak ada masalah sama itu. Sebenarnya hal ini tuh bukan hal yang penting. Masih ada hal yang jauh lebih penting daripada ini semua. Maksud lo? Yaudah, kamu masuk dulu. Kalau Indri putus, gue harus bisa bikin Indri balik lagi sama gue. Terus gue putusin lagi, biar Indri mohon-mohon minta balikan sama gue. Kayak yang sering gue lakuin ke dia dulu. Hai. Aku ini jadi orang paling bahagia loh di dunia ini. Kamu udah cantik, kaya, terus mau lagi sama orang kayak aku yang gak punya apa-apa. Waduh, waduh, waduh. Apaan sih? Ya aku juga bahagia kali bisa ketemu orang baik kayak kamu. Dulu ya waktu aku masih pacaran sama Delon,
Setiap aku cemburu, yang ada dia malah marah-marah terus ngajakin putus. Tapi sama kamu beda. Kamu sabar ngajarin aku supaya aku gak cemburuan. Ya, memang itulah kuncinya kalau kita mau bahagia. Harus sabar dan ikhlas. Kalau itu sudah kamu jalankan, akan awet nanti hubungannya. Kalau bahasa Inggrisnya ini, happily ever after. Oh, gaya ya sekarang. Jadi gak pergi ke tempat bos kamu? Jadi dong. Di sana itu bos aku itu pengen merayakan kesuksesan toko parfum barunya. Jadi di sana itu akan banyak klien-klien cewek cantik gitu loh. Aku minta sama kamu jangan cemburu yuk. Ya. Ya enak tenan. Bahasa Inggrisnya good. Cici, kamu pastiin ya semua orang di sini harus seneng, harus bahagia. Dan pastiin juga semua kebagian makanan, oke? Oke, Bu, siap. Yaudah, kalau gitu saya mau lihat yang lain dulu ya. Dah, Ibu. Pak Farah, kenalkan ini pacarku Indri. Halo. Jadi cewek ini yang dimaksud sama Delon. Indri. Farah. Kalau gue minta kalian putus gimana? Karena gue suka sama lo, Irfan. Dan kalau kalian gak mau putus, lo gue pecat. Gak profesional banget ya jadi bos. Ya, namanya juga bos. Suka-suka gue dong. Indri. Si Irfan sama Indri putus. Si Farah pasti bakalan terima kasih banget sama gue. Terus langsung buru-buru investasi ke gue. Gak perlu bener-benerin lagi yang namanya proposal anu itu. Kelar. Mbak Farah. Terserah Mbak Farah aja. Kalau Mbak Farah mau pecat saya juga, nggak apa-apa. Cuma cinta saya sama Indri nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli pakai uang. Bercanda. Lucu. Aduh, lucu banget sih. Kok lu malah bercanda sih? Katanya lu suka sama si Irfan. Ya, gue emang suka sama Irfan. Lah, terus kalau misalkan lu memang suka sama si Irfan, kenapa lu gak bikin mereka bisa aja sih? Gue bukan cewek bodoh, Del. Ngapain gue perjuangin cowok yang gak suka sama gue? Buang-buang waktu, tau gak sih? Dan lo, Indri, lo beruntung banget ya punya pacar kayak Irfan. Dia itu calon orang sukses. Jadi, lo jangan tinggalin dia ya. Tuan, baik kan? Dan lo, Delon, makasih ya. Karena ini gue sekarang tahu lo orangnya licik dan gak pantas jadi partner kerja gue. Jadi gue gak akan pernah mau investasi sama lo. Indri, gue pinjam Irfan bentar ya, mau gue kenalin ke klien-klien. Dan gue tahu lo cewek smart, jadi lo gak mungkin cemburu kan soal kerjaan? Ya, gak apa-apa. Indri, aku cari duit dulu yuk. Indri, ayo. Lo harus bisa ngendalin emosi lo gak boleh cemburu ya. Jangan mimpi lu, ya?
Paling juga ntar gue yakin lu tuh bakalan cemburu 100%. Gue yakin, bener dah. Lu jadi cowok gak punya malu ya? Muka lu ditaruh di mana sih? Udah gue tinggalin, sekarang lu diusir sama Farah, lu masih bisa di sini. Mending lu pergi. Udah deh, ya. Lu tuh gak bakal bisa bahagia. Udah mendingan sama gue aja udah. Yakin deh, beneran dia tuh. Udah kere, jelek, miskin, udah lah mendingan sama gue dah. Bener. Ya, serah deh lu mau ngomong apa. Udah gue bilang, mending lu pergi. Atau mau gue panggilin security aja ya sekalian? Udah gak pakai security, security udah gue bayar, tenang aja. Paling juga 5 menit, 10 menit pasti putus sama dia. Gak bakal betah lu sama dia, percaya lu. Oh, makan tuh. Hah, pakai nasi sekalian.